Oke, di video ini gue akan ngedatengin siomay yang viral belakangan ini di TikTok. Siomay ini viral karena harganya yang tinggi atau netizen bilang ini mahal, yaitu 16.000 per pieces. Nah, makanya gue penasaran banget sama siomay ini. Gue penasaran dengan rasanya, seberapa enak sih siomay ini dan apakah worthy 16.000 per piece? Ini dia guys, siomay Ayus. Oke, jadi ini lokasi ada di Muara Karang, persis di depan Superindo Muara Karang. Nah, jadi dia outletnya dia kayak stall kecil gitu, tapi setau gue ini pembelinya rame banget dan langganannya banyak banget dan banyak yang suka gitu walaupun harganya tinggi. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke belakang, kita cobain. Sebenarnya gue udah pernah coba, tapi gue pengen review buat kalian. But warning buat kalian yang muslim, ini konten non halal ya, jadi kalau kalian mau skip bisa langsung aja skip. Yuk, capcus dalam. Itu dia guys, siomay Ayung. Permisi, mau makan siomay? Sambil izin video ya. Silakan. Kemarin udah izin, okay. Udah DM. Sama Koko ya? Iya. Mau apa aja? Ini ada apa aja nih? Ada somai, telur, panjang, tahu, kentang, kol, pare, kulit. Ini tuh harganya satunya berapa? 16.000. 16.000, semuanya iya. Sama ya? Semua sama, all varian. Saya mau somai semua. Mm-hmm. Ada yang telur juga kan? Ada. Ada tahu juga? Ada. Nah, somai semua, tahunya satu. Banyakin di telur. Beda yang punya siapa? Yang punya Cici. Boleh nanya-nanya gak, Ci? Boleh. Boleh. Ntar abis ini ya, Ci ya. Ini kemarin viral ya, Ci ya? Gara-gara... Kaget ya. Sebenarnya saya tahu ini udah lama. Udah sering makan kan? Udah lumayan. Ini kedua kali. Tambah lagi, telurnya. Itu telur yang panjang berarti ya? Ini yang telur. Oh, oke. Okay. Ya udah segini boleh. Siap. Cici namanya siapa? Ciherlin. Ciherlin. Cici yang punya siomay Ayung ini? Iya. Ayung itu nama siapa, Ci? Akyu, Paman. Oh, Paman. Paman dari suami. Terus, siomay Ayung ini cabangnya ada dua ya? Ada dua di Pik Pancoran Extension. Tapi yang pertama di sini? Iya. Udah. Udah berapa 50 lama? Tahun, 50 dari tahun? Dari tahun 73. Dari dulu di sini atau? Dulu di Gereja Setara Maris. Oh, yang di dekat Buat. Pantai Mutiara? Iya, oh, betul. Oh, gitu. Terus ini kan kemarin heboh nih, harganya 17.000. 16. Iya 16.000. Iya. Mungkin pada kaget yang enggak tahu. Iya. Karena kan emang isinya tuh pakai pork sama ikan tenggiri pure fresh. Ya. Fresh. Kita setiap hari bikinnya baru. Setiap hari bikinnya fresh. Baru. Kualitasnya semuanya yang premium. Dan sebenarnya kan terserah Cici ya. Mau jual berapa? Kenapa yang heboh netizen ya? Pak, kan jual 16.000 juga laku kan? Iya, laku banget. Laku banget. Langganan yang biasa, udah biasa beli mah mereka nggak ngerasa mahal karena mereka tahu kualitas kita. Iya, semuanya iya. Yang serba premium, kayak tepungnya, kayak ikannya, babinya, semuanya yang premium. Mm-hmm. Bumbu kacangnya dia kacang asli. Kacang tanah ya? Iya, 100% kacang tanah pure. 100% kacang tanah. Terus ini bisa dipanggil buat acara-acara juga ya, Ci? Oh iya, nanti kita tanggal 18 kebetulan ada yang mau buka pabrik, pesen siomay kita, kadang kedukaan, ulang tahun, pernikahan. Iya. Jadi buka di depan Superindo, tiap hari ya? Setiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10:30 sampai jam 7. 10:30 sampai jam 7 malam. 19 malam. Tapi biasanya sebelum jam 7 malam udah habis ya? Iya. Udah lengkap. Oke deh, Ci, ini aku cobain ya, Ci ya. Silakan. Ini tadi berapa? 7. 7 kali 7, 16 berapa? 112.000 satu porsi. Karena 7 ya, biasa orang 5 sih ya. 5, satu porsi 5. Tapi gak apa-apa ini 7. 5 juga udah kenyang banget. Udah kenyang, soalnya gede-gede juga kan ini. Padet. Cici orang mana sih, Ci? Saya orang Jakarta, kalau suami orang Bangka. Oh, jadi ini resep somay sih Jakarta ya. Somay Jakarta ya. Tapi Akyu memang orang Bangka. Siap, Ci. Oke, saya coba, Ci. Silakan. Thank you. Oke, jadi ini dia guys, siomay Ayung. Wah, ini gue pesen tadi 7 pieces ya, dan per porsi ini jadi kalau 7, 17 kayak 7 aja hitung sendiri. Oke, ini kita langsung aja makan. Gue tadi udah campur siomay biasa, terus siomay isi telur, sama tahu. Udah campur semua nih. Tuh, kalian bisa lihat bumbunya, bumbu kacangnya menggiurkan sekali. Terus ada potongan cabenya, gilingan cabenya yang rada kasar ya.
Sama ini terlihat juga kacangnya juga digilingnya nggak gitu halus-halus banget. Terlihat kasar-kasarnya langsung. Mari kita makan. Wah. Ini tahunya. Enak. Ini enak sih. Ini gua akuin enak banget. 16.000 tapi enak. Mantep. Gua suka banget sama tekstur siomaynya. Ini tekstur siomaynya bisa dibilang garing ya dan cukup padat. Aroma ikan sama porknya juga dia balance, nggak yang terlalu dominan pork atau terlalu dominan ikan. Dan aromanya tuh wangi banget jadinya. Wangi dan cita rasa siomaynya pun nggak yang tepung dia. Dia gurih, nikmat banget sini. Aroma dan cita rasa ikan sama porknya tuh berasa banget. Intinya itu. Dan gue jujur aja kan nggak gitu suka sama pork. Tapi ini masih cocok ke gue. Mantra guys, mantap rasa. Tuh. Ini tahunya gue juga suka, ini tahunya lembut banget. Serta ini bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya ini basicnya udah cukup pedas ya. Terus ditambahin kecap. Jadi nati-natinya kita rasa kacangnya itu mantap banget. Terus creamy kacang dan manis pedas sempurna. Mantra, mantap rasa dan menurut gue 17.000 oke sih. Kualitasnya no play-play, nggak main-main. Kalau kalian mampu, kenapa enggak ya kan? Wah. Ini kalau ada nasi enak sih nih. Bumbu kacangnya pakai nasi. Terus ininya dia jadi lauk. Siomaynya. Enak. Gue suka. Oke, jadi ini udah pengen habis tuh guys. Mantep banget. Gue sih suka ya. Dan walaupun harganya cukup tinggi, tapi menurut gue ini oke kok. Oke banget. Layak untuk kalian coba. Bagi kalian yang bisa makan pork tentunya, makanan halal, apalagi pencinta siomay babi, cobain yang satu ini. Ada kan yang 10.000, ini next level lagi tuh, 16.000. Mantep. Jadi selain siomay, tadi ada pare, terus ada kulit, terus ada kentang juga ya, sama ada kol. Tapi kalau kalian nggak mau rugi ya, siomay semua. Sama telur. Oke, ini sambil gue habisin makanan gue, pokoknya info dan titik alamat Google Map lengkap ada di kolom description. Oke? Enak. Well, kita akhiri saja video ini. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner enak, unik dan menarik seperti ini, bisa komen di bawah. Atau kalian punya usaha yang mau gue review, komen di bawah juga. Yang belum sub, klik tombol sub. Akhir kata guys, jangan lupa mamam. Bye-bye.